Assalamualaikum gamer semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya teman-teman di channel saya yang memberitahukan sejuta trik dan tips tentang ARK mobile teman-teman. Dan yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Dan jangan lupa juga, jika video ini bermanfaat di ARK Mobile teman-teman, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Oke, di episode terakhir saya sudah taming si siput teman-teman ya. Ini dia, dan sekarang saya buatkan ini teman-teman pagar supaya dia tidak kemana-mana kalau saya enable wandering teman-teman. Dan kalian bisa lihat, dia menghasilkan polimer sama pasti-pastian teman-teman yang seperti yang saya katakan kemarin ya. Kalian bisa lihat, asisten yang itu maksimal menghasilkan 100 pasti-pastiannya. Jadi kita ambil saja dan polimernya teman-teman, biarkan saya polimernya. Kita simpan pastinya di sini saja. Oke. Kalian bisa lihat. Oh ya teman-teman, ada yang kasih nama ya. Siput gila. Oke. Siput gila. Thank you bro namanya, bro. Aduh, siput gila ya, siput gila. Ini dari Bang siapa nih yang kasih nama? Ini dari Ahmad Faris. Thank you Ahmad Faris namanya. Siput gila. Kamu di sini ya. Kamu akan jadi gila di situ siput. Oke. Dan di episode kali ini kita akan masuk di Cap Strong teman-teman. Seperti yang saya janjikan dulu ya. Akhirnya saya juga sudah siap untuk masuk di Cap Strong teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Cap Strongnya teman-teman ya. Cap Strongnya itu berada di sana teman-teman, di arah sana. Oke, let's go, sampai ketemu di Cap Strong teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berada di depan astaga. Aduh, salam. Kalian bisa lihat saya sudah berada di depan Cap Strong teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Di sini saya akan memberitahukan cara mudah untuk masuk di dalam cave ini teman-teman. Seperti saran dari kalian ya. Di video tentang apa itu dulu? Di video masuk ke cave skill teman-teman ya. Ada yang berkomentar dan saya akan praktekkan di sini teman-teman. Cara amannya itu masuk di dalam cave ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk caranya itu kalian harus, untuk cara amannya ya, kalian kalau bisa buat ini teman-teman, pakai baju anti dingin yang seperti saya kenakan sekarang teman-teman. Itu terbuka di level 23 ya. Kalian bisa lihat ini sepatunya, ini kalian bisa lihat ya, terbuka di level 23. Kalian bisa lihat. Dan sekarang di bagian atas, misalkan saya lepas ini, pasti di bagian atas terkena dampak kedinginan teman-teman. Kalau kita tidak pakai baju ini, kita darah kita bisa berkurang terus teman-teman. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian bisa juga pakai ini teman-teman, pakai baju anti dingin teman-teman. Oke, dan kalian juga bisa beli ini teman-teman ya. Nah, beli buff ini teman-teman ya, yang anti dingin, panas, dan racun teman-teman. Harganya cuman 15 amber saja teman-teman. Oke, langsung saja. Sebelum itu saya panggil dulu si Aranion teman-teman ya. Aranion,
Oke. Ya teman-teman, kalian bisa lihat aranyumnya sudah saya request ya. Jika kalian mau tahu caranya, nanti saya akan sertakan di deskripsi teman-teman. Dan sekarang saya, oh ya teman-teman, saya lupa ya, kalian juga bu, kalau masuk ke dalam sini kalian harus buat ini teman-teman, kalian buat ini ya, karena di dalam nanti ada kristal yang menghalangi teman-teman ya, ada kristal yang menghalangi begini nanti. Oke, jadi kalian harus bawa ini teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk, let's go. Oke teman-teman, di sini di dalam cave ini juga ada note teman-teman. Sebentar ya, saya perlihatkan. Oke, kita masuk ya teman-teman, kita masuk. Oke. Kalian mau ke sini, kalian harus lihat sini sebelah kanan teman-teman. Kita jalan-jalan terus, jalan. Oke. Kalian bisa lihat. Misalkan kalau kita taming dino-dino di dalam cave teman-teman, kayak Araneon, Pulmono atau Kalajengking teman-teman, kalian akan aman masuk dalam cave. Nah, kayak begini kan. Oke, kalian bisa lihat. Kita aman teman-teman, tanpa diserang dino-dino di dalam cave. Kita langsung lewat sini aja supaya cepat teman-teman ya. Oke, ya kalian bisa lihat. Ini dia. Note pertama itu ini teman-teman, kalian bisa lihat. Ini dia note pertama teman-teman. Ini. Oke. Kita lanjut. Oke teman-teman, yang mempunyai ide tentang ARK Mobile atau yang mau bertanya, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mantap. Kalian bisa lihat kita sangat aman teman-teman, tanpa diserang oleh dino-dino di dalam cave. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, note yang kedua ini teman-teman, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ya. Kita langsung buka. Oke. Masuk lagi. Oke, turun. Oke, tidak masalah. Kalian bisa lihat teman-teman. Kalian bisa lihat. Oh, kita tidak bisa atau kita tidak diserang oleh dino-dino lain teman-teman. Kalau kita taming Araneon dan masuk ke cave teman-teman ya, kalian bisa lihat. Oke. Nah, di depan sini ada kristal teman-teman yang menghalangi, jadi kita gunakan ini sebentar ya. Kalian bisa lihat. Kita ambilin dulu. Oke, sudah terbuka. Kita lanjut. Kita buang dulu teman-teman, karena kayaknya keberatan nih. Buang dan buang. Oke, lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Oh, di sini sangat bahaya teman-teman. Kalau kita di sini salah atau tiba-tiba turun teman-teman, kalian bisa langsung diserang oleh mereka teman-teman. Dan note ketiga ini teman-teman, kalian bisa lihat.
Oke, kita lanjutkan lagi, cuy. Oke. Kalian bisa lihat ya. Nah, jika sudah di sini ya, jangan belok kiri teman-teman, langsung saja kalian ke sini teman-teman. Ke sini saja. Oke. Ya, teman-teman, di depan ada satu lagi note ya. Nah, kalian enggak usah belok kiri, langsung saja belok kanan di sini teman-teman. Kalian bisa lihat. Mantap sekali. Oke, sebentar lagi kita sampai ya teman-teman. Kalian lihat saja. Oke. Stamina habis cuy. Tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Oke. Kalian harus perhatikan jalur-jalur ini teman-teman, supaya kalian aman dan cepat, atau kalian bisa dapatkan artefaknya teman-teman. Oke, lanjut-lanjut. Ah, tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu di depan, belok kiri ya, kita sudah sampai teman-teman. Oke. Oh, itu dia artefaknya teman-teman, kalian bisa lihat kan. Ding 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 ding. Oke. Langsung saja kita ambil cuy. Nah, mantap kan? Kita langsung pulang. Yus. Oke teman-teman, untuk pulangnya kita kayak kalian ikuti jalan yang tadi ya teman-teman. Misalkan kalian mau pulang teman-teman, kalian ikuti aja itu teman-teman ya. Oke, di ding di ding. Yes. Mantap. Oke. Oh iya teman-teman, semisalkan kalian sudah di sini ya, kalian bisa lihat sudah di sini, kalian tinggal lurus aja ke sini teman-teman, lurus aja ke sini, lurus aja. Jangan muter lagi ke sana baru ke sini lagi teman-teman. Kalian tinggal lurus aja teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, mantap mantap. Oke, tinggal sedikit lagi kita keluar dari cave ini teman-teman. Oke teman-teman, yang baru gabung jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya teman-teman ya. Oke. Kita tinggal lewat sini saja. Oke.
Oke, mantap teman-teman ya. Kalian misalkan masuk ke sini teman-teman, kalian juga bisa apa ya? Kalian juga bisa bawa ramuan untuk apa teman-teman? Ramuan untuk menambah darah teman-teman ya. Nanti saya juga buatkan di video-video saya nanti teman-teman. Saya akan buatkan resepnya. Kalian bisa lihat di atas ya, saya hampir mati teman-teman. Hoho. Tapi tidak apa-apalah. Kita kan bersama si Aranion teman-teman, jadi aman. Oke, tinggal sedikit lagi kita keluar teman-teman ya. Oke, mantap. Kalian bisa lihat. Oke. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Nanti kita lanjut di next episode. Oke, teman-teman yang mempunyai ide-ide untuk masuk di cave ini, teman-teman ya, silahkan langsung tulis di kolom komentar, teman-teman. Nanti kita sama-sama aplikasikan. Oke. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian atau grup-grup dan HRK mobile kalian teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang selalu support dan nonton video saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Sampai jumpa di next episode.